Kapal selam kelas Scorpene yang akan diterima Malaysia pada 2009 mampu mempertingkatkan keupayaan pertahanan laut Malaysia dan membawa tentera laut dilaja Malaysia TLDM ke era baru
Pembangunan dan Kemajuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menyifatkan dengan perolehan kapal selam itu, TLDM akan diamanahkan dengan peranan lebih besar melindungi integriti wilayah dan kedaulatan negara. We have come a long way. The Royal Malaysian Navy waited some 20 years to acquire our submarine. But it is a time that is worth waiting for, because submarines are strategic assets. Isteri Datuk Seri Najib Datin Seri Rosmah Mansur melancarkan kapal selam itu yang diberi nama sempena Perdana Menteri Pertama Tunku Abdul Rahman. Kapal selam pertama itu yang kini dengan rasminya dikenali sebagai KD Tunku Abdul Rahman melambangkan peristiwa bersejarah dan sumbangan besar Tunku kepada negara sebagai bapa kemerdekaan. Malaysia membeli dua buah kapal selam bernilai RM3.4 bilion yang ditandatangani pada Jun 2002 dengan Perancis.